Dia membakar daun kering yang berada di depan kamar mandi karena angin menghembus membakar atap dari pemilik rumah. Bapak Didik berusaha mematikan, belum dipastikan api itu padam, ditinggal pergi. Sekitar jam 7 dia kembali ke rumah. Sisa dari pembakar tadi sudah membakar satu kamar yang di atas. Setelah dari kebakaran dari atap tersebut, Pak Didik menghubungi pemadam kebakaran. Objek yang terdampak
bangunan ukuran 6 x 12 meter persegi. Yang terbakar apa aja Pak tadi yang? Kamar, tempat tidur, 2 kamar. Dan yang tumpukan material-material seperti kayu dan kertas. Pak, kendala yang dialami dari PMK saat di lapangan tadi ini apa sih Pak? Kendala yang dialami? Kami nggak ada kendala. Kami begitu nyampe langsung melaksanakan operasi pemadaman. Kami membawa 1 unit pumper dan 2 unit supli. Kerugiannya Pak? Kerugian diperkirakan 50 juta. Selama pembahasan tadi butuh waktu berapa jam Pak untuk pemadaman? Kami berangkat sampai lokasi di sini jam 20.30. Operasi pemadaman selesai jam 20.30.